semuanya. Kembali lagi bersama saya M di channel Apa Ibet Official, serial Bukain. Oke, hari ini kita akan unboxing dan review barang yang sudah saya beli di toko online, yang barangnya hadir hari ini. Sekian aja kita unboxing dan kita review juga. Tolong dong, barangnya. Wah, mantap. Wow, gede juga nih. Oke, dari segi packagingnya kita lihat. Dari segi packagingnya aman, dia menggunakan bubble wrap. Oke, kita langsung buka aja paket yang sampai. Yuk. Duh, kayak susah nih. Wow, aman juga nih packingannya ya. Tebal. Wow. Wow, ternyata. Wah, kita kedatangan dua barang ternyata. Kedatangan dua barang. Wah, ini ada. Ah, pada bonnya. Simpan. Oke. Ini dia barangnya. Yup. Headset Rexus. Audio Studio YouTube. Oke, kita kedatangan dua paket hari ini. Mungkin yang ini kita akan singkirkan dulu. Kita fokus review yang headset Rexus. Oke, sekarang ada headset F30 dari Rexus. Sekarang kita mulai review dari packagingnya ya. Oke, dari packagingnya, dari segi penampilan sih oke. Dan ini bahan kardus. Ini mika transparan yang ya kuantitasnya ya hanya buat display, sebatas display. Dan untuk belakangnya di sini ada spesifikasi headsetnya. Di sampingnya ini ada Phonix High Fidelity Fashionable Design. Nah, sebelah sininya, wih, ini ada yang kita dapat yang di dalam box, yaitu kita dapat tentu barangnya, terus splinter audio dan mic dan juga mikrofonnya. Oke. Kalau kalian penasaran, kita bongkar aja langsung. Wow. Ih, packing-nya. Dalam apa nih? Oh, ini kartu garansi. Packagingnya padat banget. Oke, ini kita sisihin dulu. Wah, banyak dari mana nih? Woi, yang dari mana? Nih, di laser kayaknya ini ya? Bagus deh. Ini sobat gue baru nih, Miki namanya. Oke, kita kembali lagi ke barangnya ya. Sini kita dapat headsetnya. Lumayan bagus, gaming sih, speknya gaming banget kayaknya sih dari tampilannya. Dan ini katanya sih ada RGB LED-nya. Ini kita dapat juga splinter audio dan mic yang tadi saya bilang kita udah dapat. Banyak tuh. Nih, dapat dua. Oke, ini untuk audio dan ini untuk mic. Dan ini kita dapat dua buah jack. Ya, dua buah jack, yang satu untuk input mic dan satu lagi untuk output audio ke headset. Satu lagi, ini ada USB. Kita copot. Nah, nih. Aman ya.
Itu aman nih, karena dari sananya kita dapat penutupnya. Tuh. Jadi aman. Enggak takut kegesek-gesek. Oke. Kita coba aja langsung ya. Eh, bentar. Kabelnya. Gue lupa nih. Nah, wow. Kabelnya lumayan panjang. Nih kisaran ya ada 2 meter kabelnya. Dan ini sih buat lo yang punya PC yang jauh, jarak CPU dengan monitor jauh, ini rekomen sih. Kayaknya panjang banget. Asli ini 2 meter, men. Wuh. Dari Sabang sampai Merauke ini. Oke, sekarang kita coba aja audionya. Nah, ini dari mic-nya nih. Nanti gue tayangin ya di videonya. Ini hasil rekatan dari hasil ini nih. Tes mic headset gaming Rexus F30 series. Oke. Okay. Wah. Tapi gue enggak tahu nih. Kalau kelebihannya sih oke, dia banyak kelebihannya. Kelebihannya dari segi desainnya dia elegan, terus dari lampu-lampunya sangat smooth transisinya, bisa lihat. Dan ini dia Rexus konsepnya itu timbul sekarang, tidak flat. Ini timbul, tidak flat. Terlihat ya, ini tidak timbul. Nah, untuk mic-nya ya enak sih buat diubah-ubah posisi. Cuma kita nggak tahu, kayaknya sih dia tetap standby di situ kalau kita geser. Nah. Oh, dia bisa digeser ke bawah. Jadi untuk ke atas dia tetap balik ke semula. Nah, ini maksimalnya nih di atas tuh segini. Nah, ya dia kalau ke bawah dia masih bisa banyak, cuman kalau ke atas dia ketahan. Nah, untuk minusnya sendiri, yang pertama dari segi desainnya sendiri, ya dengan tema Rexus yang mau gaming kayak gini sih oke, okay. Cuma minusnya bahannya sangat, ya nih kalian bisa dengar sendiri, oh kalian bisa dengar sendiri, bahannya plastik yang ya mungkin ini nomor kesekian lah, nggak ini banget, nggak bagus-bagus banget. Dari segi spawnnya juga lumayan empuk. Terus dari, nah ini sayangnya ini dia nggak pakai spawn, tapi dia pakai karet. Dan ini kalau ditekan nih, kalau ditekan pakai tangan ya, ini agak keras. Dan juga tapi untungnya dia terbantu lebar ya, jadinya dia nggak terlalu sakit di kepala bandananya. Nah, kalau dari sini gue dengar, gue nggak tahu USB-nya harus nyatu dengan laptop atau berpisah. Soalnya di sini gue kedengeran ada sedikit noise dari speaker ini, karena USB-nya ini dicolok nih yang buat untuk power lampu. Nah, ini kedengeran tipis banget itu suara noise. Nah kalau gue matikan seperti ini, nilang suara noise-nya. Ketika gue colok lagi,
Nah, timbul lagi suara noise-nya. Gua enggak tahu ini dari laptop gua atau dari apanya, gua enggak tahu. Yang jelas ada suara noise. Mungkin nanti gua coba di laptop gua yang satu lagi. Oke. Okay. Untuk Rexus, untuk headset ini kalian bisa dapatkan dengan harga 160 ribuan. Nanti saya kasih linknya di bawah, link pembelian ininya. Dan untuk kualitas dan hasil yang kita dapat dari headset ini lumayan bagus. Dan rekomend sih untuk harga segitu kita nggak bisa dapat lebih, karena harga juga, harga ada harga ada kualitas. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.